kept searching for your trace in the dark, losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes. Your kiss has burned my skin, I feel so empty inside. Di hari pertama ini kita mulai dari DK2 Motoren. Thank you banget buat DK2 Motoren yang sudah mau support untuk road trip kali ini. Dan motor yang gue pakai kali ini adalah Yamaha All New Aerox. Karena alasannya kenapa gue memilih All New Aerox sebagai motor yang gue pakai di road trip kali ini, buat gue pribadi punya sedikit emosional terhadap motor ini. Ikatan emosional karena sebelumnya gue adalah salah satu user Yamaha Aerox di old. Jadi ketika dapet all new itu, gue udah tahu karakternya si Aerox seperti apa. Jadinya buat gue pribadi ketika riding di kota baru itu, gue udah lumayan apalah si karakter motornya. Hari ini kita udah nyampe di Bali, dan untuk melanjutkan perjalanan ke Lombok, kali ini kita disupport dari teman-teman Bali, yaitu DK2 Motoren. Thank you banget buat DK2 Motoren karena udah menyupport kita untuk perjalanan touring kali ini dari Bali sampai Lombok. Tapi sebelum itu, seperti biasa preparation dulu, gue mau kasih tahu apa aja yang kita butuhkan dan prepare apa aja yang dilakukan sebelum melakukan perjalanan jauh. Karena hari ini perjalanannya cukup lumayan lama, jadi untuk di kali ini kita akan ganti oli motornya dulu menggunakan Liqui-Moly. Gak cuma oli mesin aja, kita juga akan ganti radiator dari Liqui-Moly, dan yang terakhir adalah oli gardan dari Liqui-Moly. Thank you Liqui-Moly untuk supportnya di touring kita kali ini. Tanpa basa-basi, langsung aja kita ganti oli si motornya. Buat di Bali kali ini memang kayaknya nggak terlalu rame, karena memang ini bukan hari raya besar yang atau liburan nasional. Jadi gua dan Road Warriors itu benar-benar bisa menikmati banget Bali. Nah, usul balik lagi dari Om Dika, Wonderwheel, dan juga Mas Rang, destinasi yang paling dekat yang bisa kita samperin itu adalah di GWK. Nah, di GWK ini untuk menuju perjalanannya ke sana, kita nyobain yang namanya tol lautnya Bali, di mana ini adalah salah satu destinasi atau bisa dibilang jalanan yang wajib banget harus kita cobain, karena memang bisa dibilang ikonik lah. Karena kayak kita mau dari Surabaya ke Madura itu ada yang namanya Suramadu gitu kan. Nah, di kesempatan yang kali ini kita ngerasa Bali itu hawanya cocok banget buat kita ngetes gimana sih keadaan si oli Liqui-Moly ini ketika ketemu daerah yang bisa dibilang lumayan agak panas. Dan GWK ini termasuk yang panas banget bukan, dingin banget bukan. Di jalan menuju ke GWK ini, terutama waktu pas di tol ya, itu tuh hawanya tuh panas laut tapi udaranya dingin. Nah, bingung gak lu? Itu panas tapi udaranya dingin gitu, dan anginnya lumayan kenceng ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran tol lautnya Bali menuju di Nusa Dua ya, tepatnya di Nusa Dua, itu anginnya kenceng banget, jadi kalian harus hati-hati banget di sana. Nah, di GWK ini akhirnya kita bisa ngelihat langsung, dan ada sedikit foto-foto di sana. Nah, ini mungkin kalian bisa lihat. Bicara soal Bali itu memang gak ada habisnya kalau kita bicara soal keindahan ya. Seperti yang di belakang gua kalian bisa lihat, kita udah ada di depan patungnya GWK. Ini thank you banget sekali lagi buat Mas Rang yang udah ngajakin kita buat tahu foto-foto di sini. Karena memang jalurnya tuh bener-bener gak ada di map sama sekali. Terus, kita juga untuk komunikasinya kita pakai intercom X8 yang tadi mungkin di awal gua lupa sebutin. Kita pakai X8, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 intercom yang kita pakai hari ini. Overall belum ada kendala,
Nanti full reviewnya gue bakal kasih lihat di mungkin ketika kita di hotel kali ya. Gue bakalan review si Intercom X8. Dan juga thank you buat Liku Moli, motor yang gue pakai si Aerox ini enak banget. Bener-bener enak banget buat di jalanan Bali yang hari ini gak terlalu rame dan gak terlalu macet. Jadi buat narik tipis-tipis tuh mesin tuh bener-bener enak banget. Dan satu ya, nanti bakal gue kasih lihat, kalau ada satu teknologi di Liku Moli yang menurut gue unik, yaitu ketika oli kalian itu terkena sinar UV, karena si olinya ini seperti glow in the dark. Jadi itu memudahkan teman-teman ketika parkir kendaraan, mau motor, mau mobil, itu kalian lihat ada tetesan, itu apakah oli apa enggak. Nah, si Liku Moli itu punya teknologi yang dimana olinya itu ketika kena cahaya, dia akan glow in the dark. Dan olinya tuh uniknya apa? Warnanya hijau. Jadi kalian tahu tuh ketika ada kebocoran di motor atau di mobil kalian, kalau itu warna hijau berarti kalian tahu itu adalah oli yang netes dari kendaraan kalian. Ya, gitu aja dulu. Kita nikmatin dulu GWK. Nah, setelah nyampe di GWK, kita lanjut untuk mengejar penyeberangan dari Padang Bai menuju ke Lembar Lombok. Nah, di sini nih serunya nih, karena kita tuh melewati satu jalanan yang gue lupa modelan atau nama jalannya apa. Tapi jalanan ini tuh lumayan ikonik buat teman-teman yang suka ngikutin konten-konten motovlogger atau konten-konten otomotif, terutama yang ada di Bali ya. Karena satu, memang jalannya lumayan enak. Kedua, panjang, kurang lebih sekitar 30 km itu lurus aja. Dan kalian harus hati-hati, beberapa titik di jalan ini itu ternyata dia perempatan tapi nggak ada lampu lalu lintasnya. Nah, ini yang menjadi perhatian buat teman-teman ketika lewat di daerah sini mau menuju ke Padang Bai. Ya, untuk menuju ke Padang Bai mungkin jalur yang ini tuh memang kalian harus ekstra hati-hati. Kenapa gue bilang di sini ini enak banget dan cocok banget? Karena jalannya itu kurang lebih 30 km dan lurus terus. Ini cocok nih buat gue pribadi itu ngerasain gimana sih rasanya dari si olinya Liku Moli ini ya. Satu yang gue rasain ketika gue pakai si Liku Moli, terutama untuk Yamaha Aerox yang karakter mesinnya memang matic sport, yang emang bawaannya tuh pengen ngegas terus. Anehnya ketika gue dari GWK menuju ke Padang Bai itu dua jam lebih kayaknya ya, kemarin dari GWK ke Padang Bai hampir nggak ada ngelitik, bener-bener mesin ya senyap aja kayak mesin baru diganti olinya gitu loh. Suhu di mesinnya tuh juga gue rasa nggak yang berlebihan ya, karena mungkin dibantu juga sama si coolernya ini. Jadi gue rasa emang ini ketika kalian mau pakai nonstop, olinya tuh bener-bener enak ya. Tarikan juga 30 km itu gue mau tiba-tiba ngegas motor juga enak, terus dipakai santai juga masih enak. Bahkan sampai gue udah nyampe di Lombok aja, si mesin ini tuh masih enak banget gitu loh. Nah, mungkin ini cocok nih buat kalian yang pengen perjalanan jauh di start awal. Mungkin kalian bisa cobain si Liku Moli yang memang kita pakai di motor kita sekarang. Karakternya tuh bener-bener yang non-stop, itu enak. Terus hawa panas dingin tuh karakter olinya gak berubah loh. Bener-bener yang gue kayak, wah ini bener nih, maksudnya gue sampai kayak, anjir kok gak ada berubahnya nih ketika ketemu suhu dingin dan juga ketika ketemu si suhu panas gitu loh. Kalau orang bilang ada harga ada kualitas, kayaknya emang cocok banget. Nah, ketika kita udah menyeberang dari Padang Bai menuju ke Lombok ini, ternyata pas udah nyampe di sana, gue kaget karena di Lembar ternyata udaranya lumayan dingin. Itu yang gue cukup kaget, di Lembar tuh udaranya lumayan dingin. Kita akhirnya lanjut makan di daerah penyeberangan di Lembar. Selamat pagi dari Lombok. Jadi kurang lebih perjalanan kita di Dewan tadi ya sebetulnya belum maksimal untuk eksplor di Bali, tapi hari ini setelah kita makan, kita mau pembantaian nyari sunrise di Sembalun bareng sama teman-teman Road Warrior. Kayak gimana keseruannya, gimana indahnya, semoga nggak mendung dan nggak hujan. Ikutin terus perjalanan Road Warrior. Yang pengen tahu nanti bisa kalian juga lihat di channelnya Mas Rang dan juga Wonder Wheel Indonesia. Nah, buat dokumentasi
hasil-hasil foto kita yang kalian lihat di Instagram ataupun di YouTube, nanti kalian bisa cek aja di IG-nya Dani Sahroni ataupun di Falah Muhammad. Nanti IG-nya ada semua di sini. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe. Gitu aja dulu dari gue Bang Semi. Kita ketemu di video selanjutnya. See you next video. Bye-bye.